podo ngerti durung iki apa? Iki jenenge ogo-ogo. Sama dengan di Bali, ogo-ogo di kampungku ya dibuat untuk menyambut Nyepi. Kaya iki repote lan serune gawe ogo-ogo. Aku ndak melu, ndak ikut. Sebab sudah jadi tradisi sing gawe mung wong lanang alias sing membuat hanya laki-laki saja. Bukan cuma boneka. Bagi kami umat Hindu, ogo-ogo merupakan simbol unsur-unsur negatif dalam kehidupan. Mangkane wujudnya kaya ngene. Medeni, menyeramkan. Tapi apik toh? Orang laki-laki buat ogo-ogo, orang perempuan yo sibuk. Menjelang Nyepi, kami latihan tari pemantapan untuk pementasan nanti. Lane iki, aku ya ikut. Aku Ida Ayu Pramesti Krisna Devi. Panggil wae Ayu. Aku asli kene, lahir lan gede nang kampung halaman tercinta, daerah istimewa Yogyakarta. Teman-temanku iki yo Hindu Jawa. Kami rutin latihan tari. Iki tari rejang. Biasa ditampilkan dengan upacara-upacara adat atau upacara keagamaan Hindu lainnya. Persiapan lainnya buat iki, sesaji. Saji ini dibuat untuk kelengkapan upacara sehari sebelum hari Nyepi, melasti. Sama dengan di Bali, kami menyiapkan canang sari. Canang sari dibuat dengan janur, kemudian diisi macam-macam kembang dan daun. Kami juga siapkan banten, sepasang banten isinya cane dan pajegan. Pajegan dari macam-macam buah dan kue-kuean atau makanan ringan. Nek cane disusun dari beragam kembang-kembangan. Canang sari lan banten dari simbol persembahan kami maring Ida Sang Hyang Widiwase, Tuhan Sang Pencipta Alam Semesta. Masih ada lagi lainnya. Banten lan canang sari jadi lambang konsekuensi kami menjaga kelestarian alam dan bumi. Alam harus lestari toh, supaya kami yo terus bisa membuat persembahan semacam ini. Menyambut Hari Raya Nyepi, kami umat Hindu memang menggelar banyak ritual. Iki salah sijine, kumpul nang Parangkusumo. Parangkusumo iki pantai sing onone nang sisih kidul atau pesisir selatan Jogja. Kumpul nang kene, kami arep nyelenggarake melasti. Melasti artine Labuan Suci. Makane kami bawa aneka sesaji untuk dilabuhkan atau diaturkan pada Sang Hyang Baruna, dewa penguasa lautan atau samudra. Melasti tahun iki bedo, istimewa, khas, lan meriah. Banyak yang datang. Sama sekali tidak terganggu, kami malah senang. Makanya kami menyambut tamu dengan berbagai atraksi seni. Misalnya pendet. Pendet memang tarian penyambutan. Awalnya dulu untuk penyambutan turunnya dewata ke alam dunia. Saiki pendet juga dibawakan untuk menyambut tamu-tamu istimewa. Melasti sebenarnya tidak harus berlangsung di pantai, di mana saja bisa, asalkan terdapat sumber atau mata air. Tapi sejak dulu, kami umat Hindu di Jogja dan sekitarnya rutin menyelenggarakan ritual ini di pantai, khususnya nang Parangkusumo. Ritual melasti dimulai dengan mengambil air suci dari pantai. Sebutannya mendak tirta. Mendak artinya mengambil, tirta atau tirto artinya air. Air suci dibawa juga mengelilingi pelinggih dan sesaji lainnya. Tari rejang yang kemarin aku mantapkan mengiringi ritual ini. Gerak tari rejang memang sederhana, tapi akeh maknane. Tari melambangkan sukacita. Juga jadi persembahan suci penyambut kehadiran dewa-dewi yang turun ke bumi. Setelahnya, para pemuka membawa sesaji ke pantai. Ritual iki dadi wujud syukur kami atas segala karunia, sekaligus dadi penanda rangkaian prosesi nyepi siap dimulai. Ritual kemudian dilanjutkan dengan sembahyang bersama. Meriah sekaligus khusyuk. Karena bagi kami, melasti merupakan ritual penting menyambut awal yang baru. Untuk menyucikan diri atau buana alit, dan jagat atau buana agung beserta isinya. Itu kami simbolkan dengan melarung sesaji ini. Melasti juga bermakna membuang segala keburukan dari dalam diri kami. Tujuan ini kami lambangkan dengan membasuh diri dengan air. Semua terlaksana, barulah kami siap menyepi. Sejarah umat Hindu di tanah Jawa tidak bisa terpisahkan saka candi iki, Prambanan. Prambanan adalah candi Hindu terbesar di Nusantara, sekaligus simbol kejayaan Mataram Kuno, kerajaan Hindu yang pernah jaya di tanah Jawa. Prambanan dibangun abad ke-9 atau sekitar tahun 850 Masehi. Bentuknya sesuai arsitektur Hindu pada umumnya, menjulang ramping setinggi sekitar 50 meter. Apik yo, yang mengakuinya bukan hanya masyarakat Jogja dan warga Indonesia. Negara tetangga juga mengukuhkan Prambanan sebagai candi termegah dan terindah se-Asia Tenggara. Tidak cuma itu, Prambanan juga sudah lama jadi situs warisan dunia UNESCO. Ada 3 bangunan utama ning kompleks Candi Prambanan, masing-masing persembahan bagi 3 dewa Hindu. Candi Brahma untuk dewa pencipta, Candi Wisnu untuk dewa pemelihara, lan Candi Siwa untuk sang dewa penghancur. Prambanan juga terdiri dari beragam relief atau ukiran, di antarane relief sing menggambarkan kisah Ramayana. Lan relief Kalpataru. Kalpataru iki tanaman sing dalam agama Hindu dianggap sebagai pohon kehidupan, kelestarian, dan keserasian lingkungan. Selain bangunan suci, bagi kami umat Hindu, candi iki juga menjadi tempat bersemayam para dewa. Makane, candi sering jadi pusat berlangsungnya berbagai upacara, termasuk rangkaian ritual menjelang Nyepi. Sehari sebelum hari raya, candi Prambanan akan ramai seperti ini. Dudu wisatawan, tapi ramai kedatangan umat Hindu saka Jogja, Jawa Tengah, lan saka luar kota. Semua datang berpakaian adat, sopan dan rapi, membawa pula berbagai atraksi seni lan budaya khas daerah masing-masing. Tidak tertinggal peralatan untuk upacara dan aneka sesaji. Kami berkumpul di sini untuk melaksanakan ritual sakral, namanya Tawur Agung Sasi Kesanga. Tawur artinya membayar atau mengembalikan. Agung artinya besar. Sasi Kesanga artine bulan ke-9. Jadi ritual iki maknane mengembalikan atau membersihkan alam semesta yang dilakukan secara besar-besaran pada bulan ke-9 dalam kalender tahun Saka. Beberapa acara terselenggara sebelum tawur dimulai. Iki diantarane ara-araan ogoh-ogoh, ada lagi arak-arakan gunungan, dibuat dari macam-macam hasil bumi. Gunungan dari simbol syukur kami kepada dewa-dewi atas limpahan rahmat lan rezeki selama ini. Tidak ketinggalan, ada juga pementasan sendera tari Ramayana. Pertunjukan iki nggabungke drama lan seni tari. Sendera tari nyeritake perjalanan Rama menyelamatkan Sinta, garwo atau istrinya yang diculik Rawana. Setelah semua selesai, baru Tawur Agung terselenggara. Ritual diawali sembahyang bersama. Di sini kami berdoa memohon kebaikan Ida Sang Hyang Widiwasa. Kami menyelenggarakan Tawur Agung Sasi Kesanga untuk menjaga keseimbangan, keserasian, dan keharmonisan antara manusia, alam, dan lingkungan, supaya semua selalu dalam tatanan kosmis, sehingga kami dapat beribadah dengan tenang dan lapang hati, tidak lagi terbebani permasalahan duniawi. Prosesi dilanjutkan dengan matirta, yaitu memercikan air suci di kepala, juga meminum dan mengusapkan di muka. Ritual ini menyimbolkan membersihkan diri dari segala noda. Prosesi selanjutnya mawija atau mabija. Ritual iki dadi penanda akhir ibadah bersama. Tawur Agung selesai, tapi rangkaian acara menjelang Nyepi belum usai. Keramaian pindah ke Jalan Malioboro berupa pawai ogo-ogo. Dari Malioboro ogo-ogo diarak sampai Tugu 0 km. Aku lan kanca-kanca ya melu. Akeh ogo-ogohe. Tahun iki ana puluhan. Setiap pura atau kelompok umat Hindu gawe. Ara-araan iki simbol kami membawa pergi keburukan lan kejahatan dalam diri. Sebelum kami mulai menunaikan ibadah Nyepi. Hari yang dinanti tiba, seperti iki suasanane, sunyi lan sepi sejak pagi. Aku lan keluarga memulai Nyepi dengan sembahyang di rumah. Nyepi iku hari suci umat Hindu setiap tahun baru Saka, asale saka kata sepi. Hari raya iki tujuannya memang untuk introspeksi. Juga jadi momen untuk memohon maring Sang Kuasa untuk menyucikan manusia lan alam semesta. Supaya tahun yang baru nanti dimulai dengan segala yang suci. Saat Nyepi, kami wajib menunaikan catur brata. Ibadah ini terdiri dari amati geni, atau mematikan segala api nafsu, amati karya atau tidak melakukan aktivitas kerja, amati lelungan atau tidak melakukan perjalanan, dan amati lelanguan atau menghentikan segala kesenangan. Catur brata penyepian dilakukan 24 jam. Setelah Nyepi usai, saatnya kami semua memulai hidup baru di tahun yang baru. Dengan hati, niat lan tujuan sing juga baru. Lebih bersih lan lebih bermakna dari sebelumnya. Aku salah satunya ingin melakukan ini, mengenalkan kebesaran Hindu di tanah Jawa kepada semua. Sudah berjalan sebelumnya. Nah, awal tahun niki aku ngancani Deva Lana, teman kuliahku di kampus. Deva iki Muslim, tapi dia ingin mengenal lebih banyak budaya Hindu di Jawa untuk penelitiannya. Maka aku ajak Deva ke Plaosan. Karena selain Prambanan, bicara hal ini Plaosan tidak boleh sampai ketinggalan. Plaosan ini perpaduan candi Hindu dan Buddha. Budaya Hindu ono nang strukture sing menjulang tinggi. Nek ornamen Buddha ono nang bentuk stupa di sekelilingi. Candi Plaosan berdiri pada abad 9 Masehi. Selain bersejarah, bisa dikatakan juga candi iki adalah bangunan sing romantis. Sebab candi dibangun sebagai bukti cinta seorang raja Hindu sing bernama Rakai Pikatan untuk Pramudya Wardani, permasyurine sing beragama Buddha. Ndak salah toh, nek Plaosan yo terkenal jadi simbol loyalitas, keharmonisan, lan toleransi. Aku yo ajak Deva melihat peninggalan Hindu sing lainnya. Keraton Ratu Boko. Keraton iki astana atau istana peninggalan kerajaan Mataram Kuno. Namanya bekas kerajaan, nang kompleks iki tertinggal banyak warisan. Mulai gapura atau pintu gerbang istana. Jumlahnya 8. Di tengah ono candi pembakaran. Ada penelitian yang menyebutkan bangunan ini merupakan tempat pembakaran atau penyimpanan abu jenazah raja. Di kompleks juga ada paseban atau ruang tunggu untuk tamu yang akan bertemu raja. Setiap hari kompleks Candi Ratu Boko selalu ramai. Dikunjungi wisatawan lokal lan mancanegara yang ingin menikmati kisah dan sejarah bangunan apik iki. Masih banyak kebesaran dan keindahan peninggalan dan budaya Hindu di tanah Jawa. Di sini di kampung halamanku tercinta. Ndak mungkin aku ceritakan semuanya sekarang. Jadi kalian main saja ke sini. Nanti tak ajak keliling, melihat dan menikmati semua. Indonesia bagus!